waktu pekerjaan padat karya itu dikerjakan 30 hari mulai dari tanggal 23 Februari sampai tanggal 20 Maret. Alhamdulillah dengan semangat warga RW 17 yang melaksanakan mengerjakan padat karya ini, semua dengan semangat dan bisa berjalan dengan lancar. Dan tenaga-tenaga yang digunakan itu semua warga dari warga RW 17, dari tukang dan tenaga kerja dan lain-lain, itu semua dari warga RW 17. Harapan kami selaku pengurus RW 17, karena kegiatan kerja padat karya tahun 2023 itu cuma panjang 105 meter dan lebarnya 3 meter dengan pagar 105 meter. Harapan kami karena masih ada jalur yang ke utara sampai jalan perumahan itu masih ada sekitar 81 meter. Kalau bisa kami mohon kepada Dinas Sosial dan PU untuk melanjutkan kegiatan padat karya jalan infrastruktur dan infeksi pinggir Kali Winongo. Dan ini kan sudah sesuai dengan tahapan, sesuai dengan spesifikasi terhadap perencanaannya. Walaupun masih ada beberapa meter luas ya Pak ya, Pak RW, yang ini tentunya menjadi tugas kita semuanya bahwa di tahun ke depan untuk bisa kita programkan sehingga bisa nyambung secara utuh, bahwa jalan inspeksi kemudian pagar pengaman di tepi Sungai Winongo ini bisa selesai secara utuh 100%, dan ini menjadi bagian dari apa yang bisa kita banggakan oleh warga masyarakat RW 17 khususnya, dan juga menjadi sebuah media bagi warga masyarakat khususnya lokal ini untuk bisa menjadi apa, memperlancar sarana prasarana komunikasi interaksi yang ada di lingkungan ini. Saya kira itu, Mbak.